Tangisan Zulhijjah menyingkap perjalanan suka duka insan yang dibantu Yayasan Mihrab bersempena bulan Zulhijjah. Program 10 episod yang diinspirasikan bagi meringankan beban golongan memerlukan itu akan bersiaran di RTM bermula esok hingga 18 Jun depan. Atika Maktar ada laporannya. Diduga lumpuh seluruh badan sejak setahun lalu, Muhammad Jebat Abdul Malik, 49 tahun, menjadi antara pesakit yang disantuni oleh Yayasan Mihrab. Beliau yang masih bujang dan bergantung harap kepada kakaknya nyata terharu dengan bantuan tersebut yang sedikit sebanyak meringankan beban yang ditanggung. Alhamdulillah, dia yang bagi sakit kan. Kita minta berdia balik. Atas dasar keprihatinan, rombongan tersebut mengunjungi teratak Muhammad Jubat yang terletak di Padang Jawa, Kelang dengan membawa beberapa bentuk bantuan berupa barangan keperluan perubatan dan keperluan asas. Menurut pengerusi Yayasan Mihrab, Dr. Arif Arifin, pihaknya sentiasa prihatin dengan nasib golongan yang memerlukan agar kebajikan sentiasa dijaga tanpa rasa terpinggir. Kita lihat kondisi dan keperluan yang diperlukan oleh para asnaf ini amat mendukacitakan, amat menyedihkan. Kita dimaklumkan bahawa beliau ada mengidap penyakit berkaitan dengan stroke dan juga di samping ada penyakit-penyakit yang lain. Kita rasa hibalah dan hari ini alhamdulillah kita berjaya memberikan sedikit sumbangan. Kita ada bawakan sedikit bantuan dari sudut perubatan dan juga makanan untuk membantu beliau mengurangkan kadar gula susu yang sesuai yang untuk penyakit yang beliau hadapilah. Rancangan Tangisan Zulhijjah yang menyentuh hati ini memaparkan 10 kisah penerima berbeza yang berdepan kesukaran dan cabaran hidup pada setiap episod. Mereka terdiri daripada hasnaf, fakir miskin dan golongan yang memerlukan. Kita berharap bahawa program Tangisan Zulhijjah ini kita dapat mengajak lebih ramai orang-orang ramai, para penginfak, penonton-penonton untuk kita kenali, untuk kita santuni, untuk kita fahami keadaan dan kesusahan mereka dan kita dapat bantu untuk ringankan sekurang-kurangnya kesengsaraan, kepayahan dalam hidup mereka. Orang ramai juga boleh menyalurkan sumbangan bagi membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Atika Maktar, RTM.